널 너무나 사랑해서 난 TV를 껐어 새빨간 에세 써 나 보질이 간 월월 오케이 하이 Oke, okay, welcome to my YouTube channel. Selalu orang begitu kan, jadi saya pun ikut-ikut lah. Tapi untuk video saya ini, saya akan review satu produk untuk yang punya Simon Bani. So, produk saya ialah sesi bunga-bunga dia dulu lah. Produk ni dia terkenal dari punya daerah sendiri. Lepas tu dia sejenis minuman. Okay. Macam lama pula kan, okey lah, saya setahu lah kan. Taraaa! Oh my god, keren. Okey, tiba-tiba. Ini ialah, kalau yang berasal dari Tenom, tidak tahu ni, kami memang bukan orang Tenom. Ini lah, Tenom Coffee dia bilang. Produk ni, dia memang kena buat Tenom dan sangat terkenal. Sampai kawan saya dari Sarawak pun tahu ni produk. Dan dia juga ada minta, tapi sampai sekarang saya belum bagilah. Ingat tu, Tenom Coffee since 1960. Jadi berapa tahun sudah tu sampai 2020? Oh, 60 tahun. Jadi video saya akan bagi link dia. Di sana kamu boleh tengok bermacam-macam lagi jenis kopi yang dihasilkan oleh kilang ni. Wah ni je, ada lagi banyak. Tapi nanti video saya akan bagi kamu linknya. So this one, oh my god. Cute-nya. Cara dia ialah macam ini. Ada gelas sudah, ada sudu sudah. Buka, koyakkan perlahan-lahan. Gitu. Okey. Ini simpan dulu. Tereng, dia dalam uncang. Ginilah. Ini tuh. Alah, sudah nampak hampir lah. Masukkan dalam kamu punya gelas tuh. Lepas tuh, alhamdulillah. Os. Terlupa bawa air panas. So, sudah air panas. Kamu kasih celup-celup tuncang. Lepas itu tunggu 2 hingga 3 menit. One eternity. Okay, sudah 2 menit. Jadi, lepas itu apa yang menariknya tentang kopi ini? First, saya suka hidup makanan dan minuman sebelum saya menikmati. Gitu, mari saya hidup. Wanginya. Les poils étaient pionniers, les vitons jetés et les gens ont les hoppas. Memang sedap, memang asli rasa kopi dia. Untuk harga, harganya ni, yang ni saya beli lebih kurang RM7.99 kalau saya tidak silap lah. Jadi di akhir video ni saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Dan juga jangan lupa beli produk ni. Di mana saja supermarket kamu yang berdekatan, cari ni. Cuba ni. Belum cuba, belum tahu kan. Macam pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta.